ceknya tuh yang mana pun ya. Polisi kira daftar di mana tuh anaknya baru. Sudah dikonfirmasi Bu, apakah memang sudah terdaftar atau ya, memang belum termasuk? Dicek dulu datanya. Katanya tadi belum masuk kan. Ini ada beberapa sih yang sama. Ada banyak. Iya. Kenalannya apa katanya dari sini? Apa memang drop dari akun situsnya atau seperti apa? Bisa jadi dari servernya mungkin, Pak. Belum ya. Error dari hari pertama juga. Sering error. Ya mungkin karena pemakaian banyak yang mungkin gitu, tapi nggak tahu. Karena kita mengacu kepada Junis ya, jadi khusus untuk pendaftar jalur zonasi yang kakaknya numpang di pemilih lain kan gitu, atau statusnya di sana sebagai wali, itu kan ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Yang salah satunya yang baru di PPDB tahun ini adalah ada surat keterangan cerai apabila keluarganya bercerai sehingga anaknya terpaksa pengasuhannya dialihkan, atau ada surat keterangan meninggal dunia kan begitu. Nah, karena kita memang sesuai dengan aturan, alhamdulillah tidak ada masalah. Meskipun memang ada beberapa pengaduan yang terkait bahwa memang anak tersebut sudah lama misalnya di walinya, sudah lebih dari 1 tahun, ya, tetapi ketika kita jelaskan bahwa memang aturannya seperti ini, dan kita pun juga untuk kasus-kasus seperti itu, panitia apa istilahnya melakukan konversi kasus ya, sampai kita juga kadang harus turun ke lapangan untuk memastikan apakah domisilinya sesuai nggak sesuai yang ada di KK, termasuk juga yang nomor-nomor yang setelah di zonasi secara jarak itu persis sama, karena memang ada ya, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu orang tua juga pendaftar ketika di print out diurut itu ada yang sama ininya zonasinya gitu, misalnya 720 sekian gitu. Nah itu kita juga cek ke lapangan kan gitu, kok ini bisa sama, ternyata ada kasus memang satu rumah itu ada 2 kakak di situ, karena rumahnya rumah besar, terus dibagi-bagi menjadi 2 keluarga sehingga memang titiknya menjadi sama kan gitu. Alhamdulillah sudah.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.